Hai, sekarang kita masih di perjalanan dan ini beristirahat dulu. Karena apa? Karena kita lapar. Jadi jangan bosan, ikutin kita terus ya untuk menuju ke tokoh yang mengetahui tentang sejarahnya Gedugan. Bye bye. Dan sekarang kita udah sampai di salah satu rumah makan. Tapi kebetulan yang kita cari, yang kita tuju, katanya beliau tidak ada di rumah dan selama 3 hari dia dinas di luar. Jadi sekarang kita istirahat dulu ya, betul? Sampai di rumah. Namanya kayak tuh jalan itu, pengen lemah. Enggak, ada batu ciri. Ada batu ciri di perjalanan lemah. Saya jalan mah. Alhamdulillah. Gitu. Pasti paling dia nama, terserah saya. Kamu kudu jalan pecah ke bumi nanti dia, Pak. Ayo bumi nama, iya. Apa dia bumi nama? Oh iya. Nyanya. Di antara kedah nanti, Sabtu Minggu lah. Ayo nanti. Rebo. Kemis Jumat Sabtu. Ya, pada hari kuami kan dicek heula. Oh, bumina paling dieu terasnya heula kan caketna ayana paina dinten naon sulah sasena dinten naon. Mama dinten ngon mah aya dinten mah. Insyaallah nya punya. Insyaallah kitu. Manawi anjeunan teu gaduh penambelan anu kaluar gitu. Di desa aktif nama ketua BPD. Oh, jadi merangkap ya, Pak. Merangkap. Kayaknya atau gitu mah super sibuknya atuh. Iya, dari Kecamatan Cililin teh pas sekitar itu tak sana ya kentos nak kawin nata hanya nasa ekam lain apa sama tujuh tadi kacan dah abis itu waktu di waktu sana itu kasih pasek ku anjir nak ke pasek cam we itu nah pasek cam aja terang ini lagi terang sama cuma ayah anu terang di hutan tapi nggak usah kan di gedungan ayah rencangan bang badi cebang mang badi ini dinya tanya terus kena cedak kadinya nu langkung uningah cedak gitu mun nabinya atau apa? Bisa beli makan di Tamingon, ya, mudah-mudahan Pak Ira untuk ke mana gitu. Mungkin ayah Mingon mah. Insyaallah, eta oge. Insyaallah. Nya terang sekaju anjeuna tugas minggu ka mana gitu. Bila ayah tugas keluar kota gitu. Mingguan teh. Rencana balik ke Pangandaran. Balik ada acara ke Pangandaran. Buka sarung ibu. Nah, enggak sadaya apa gitu ibu itu mah tuh. Tuh. Nya berarti lamun wengi mah aya di bumi. Iya, tapi kalau malam kameramennya terbiasa dong. Soalnya anjeunna kameramennya lumayan penting gitu. Kayak lagi mobil macam di sana, kan? Nak motor, kan? Mun. Tapi kalau nanti mah, supaya apa? Oh, mau itu sejarah itu yang disebut kedugaan, gitu kan? Mengangkat nama daerah lah, gitu. Betul tak? Jadi, kalau asal itu apa? Jadi apa? Perlu masih sim HP. Benar tak? Lebih itu kan? Hah? Itu sangat terbiasa. Sangat terbiasa. Tara. Aduh. Tara kaliwat. Takut. Gua Edi. Berdasar banget. Aduh, aku berdasar banget. Takut. Kenapa jadi begitu? Padahal aku kan sesuatu. Kan jadi. Iya. Itu paru gue. Ada salah lea. Itu pake. Pokoknya rek semua. Entah dimana kan anger. Ya enggak dong, emangnya kudu kumaha. Ya kudu kumaha ada bangga. Terus aku pipi luan sih, ya orang ngomongin. Kep, jadi itu kesimpulan kumaha itu.
bukan apa sekolah lagi tuh setelah kau lahir tanyakan ke keluarga nak dan namun misalkan keluarga nama tau kayak gus panggil yang bau rahi mantau ini di bawah kuri dia kasih Om Yanto si Om Yanto apa nih jadi supaya terlangkah hilang ini orang kamu cuma yang kau telakan kau fokus jalan lah lalu kalinya mentok kan temu temu nang temu hehe berarti orang tuanya sudah lihat padahal orang kalian kamu bermain tidak kamu tadinya berarti desa ini kan pulang itu kan desanya pulang itu kan itu kan ya desa. Pokoknya pas desa kita nanyain rumah keluarga Pak Isi gitu di desa itu kita kedapan nanyo ini yang sejauh itu kan tapi nanya tukang balabala ah tukang balabala ini dia arti ngelah dan dagang ngelah itu lama kan dagang wujud tunggu di godar lu namun hayang balabala masa kalian ulin ke upas di kapinus pananyu oh muka payung ada itu nonton teh sidang pananyu tempatkan tempatkan penjarahan sidang pananyu sidang pananyu dia sabar aja penjarahan matakan mata kurang sidang pananyu ibu dorong tumbuh tidak selalu kuning nah kita abu mana apa sejarah Hai, jadi sekarang kita udah berada di salah satu rumah warga dan alhamdulillah kita dapat petunjuk untuk mencari tahu tentang sejarahnya Gedugan ya, Mas Bro ya. Iya. Sekarang ikuti terus kami menyusuri Gedugan. Moments later. Okay. Sekarang saya sudah berada di salah satu rumah warga yang katanya ini salah satu anak dari almarhum Maubi. Okay, ibu. Laras ibu putra nama Maubi. Ayah menuju ayah mah ya biasa-biasa lah ya pami
nya tamu hoyong jajap nya dijajap atau oh asal sejarah nama masalah gitu kan mah terang. Oh berarti ada salah satu kuncinya gitu. Kuncinya di mana ya Ibu paling tebih apa enggak? Nanti paling emak-emak yang sebatkan juru kunci teh. Oh, juru kunci gemung budeguan teh. Emak Ubi almarhum. Cuman enggak ada yang nurunin gaya. Oh. Di payun kantos Haji Oji terus ngantun ke Haji Oji nanti Cicukan. Manawi itu saya di payun atau kuma ibu di pasihan. Oh iya sejarah teh kiki nggak ada seperti buku kayak saya iya di paling siapa yang selain Mang Oji Mang Ubi itu ayah we itu ayah putus itu ayah kuncen nama gitu tapi ada sejarah nama yang nguping-nguping ayah di si A umpama sejarah ya nggak ada senantungkan beti payotnya anak sempat kes iya nama nya Pak Haji Oji tapi kan telami santos mate cuman biasa sabara tahunnya nya langsung ngantunkan Pak Haji Oji oge gitu. Mungkin apa anu disebutin sama abah-abah. Soalnya kan kita tahu itu kan ada yang ngasih tahu gitu. Katanya gedugan kan bagus pertama terus katanya juga kan banyak di sini apa tempat wali-wali kayak gitu. Ya, ada pepecarahnya itu. Jadi pengen ya tiba-tiba mana juga ayah mamanya seul oh gitu kamu gitu kata mama seul ngalim terge gitu ayah apa yang nukat tongo nusan terus mati ayah nukat ayah terus tak ayah udah tak ayah panggil tak ayah juru kunci nak gitu ya tiba-tiba yang teh tapi mas mati masrahkan ke Pak Haji Oji ngantunkan deh mas ngantunkan deh tah tiba putra Pak Haji tak ayah panggil di kasade gitu terangnya ya duka kami kaputra Haji Oji ya tuh terus kan ayah Rudi namina eta osok katongo oh Rudi ayah Ji Oji na alamatnya ibu ya di Cicukang Cicukang Margahayu 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 Babakang iya nama kampung nama Margahayu iya ya ayah tapi sempet cunginya gitu kayaknya sejarah gelap kak mak kadia kamakam kami balik katongo teh Rudi mah gitu nya putra na Pak Haji Oji mah gitu masuknya anak tamu juga oh, dilanjutkan ke Rudi panggilannya ke putrana ayah pamit di diamat ayah ayah gitu. Ayah ayah berarti terus ngantung emak Ubi teh dipasang ke apa? Pak Haji Oji dari Pak Haji Oji ngantung ke nyaduka gitu ya kasih ke nama duka kesaha ya, gitu nya ya kita harus ke Rudi gitu ke putrana ke keluarga Eka gitu ya putrana Eka Pak Oji Pak Oji kalau cuma kantor jelas, kalau mah gitu aja, sebenarnya kasih A kasih A deh, gitu kan. Mana bisa gitu? Jadi dia mah teh ayah. Ayah penerusnya. Nya teh ayah. Malahan mana? Nya anu nyepeng seur, anu nyepeng gitu, anu sok angkat, nya arangkat kata mau, nya seur tamu. Hampir sadaya, terus ngerantung tuh. Di payur kan sebatna Pak Ade nya kuncen teh diwalahir, terus teh ayah deh. Jadi setiap yang diturunin itu ya, ikut ya gitu. Itu lami gitu di situ sama teh. Oke, pantun kayak ieu. Daya. Nah, gitu. Terus posenya kayak ieu, daya gitu. Berarti kedang ngelalen anu aya. Iya. Iya, enggak mungkin kan hanya ke maunya. Punya iya. Jadi saya dari dalam batin. Nah, itu. Tapi almarhum di makamnya ini dekat apa dekat di bawah oh di bawah mau coba ziarah boleh sekalian semua sebelum kita mau nyari ke siapa-siapa dulu kan dia kan orang bukan, bukan maksudnya ngeduain Allah ya tapi setidaknya kan beliau mungkin barusan kita sekarang barusan kita udah ngobrol sama salah satu anak dari almarhum Ubi tapi sungguh disayangkan karena beliau tidak mengetahuinya dan sekarang kita sekalian mau coba ziarah ke pemakamannya Mang Ubi. Iya
Oke, guys. Sekarang kita udah berada di salah satu makam dari almarhumah Ubi, dan tadi kita udah ngelakuin udah ya istilahnya meminta izin terlebih dahulu dan mengirimkan doa buat beliau supaya beliau tenang di alamnya. Sampai sini dulu perjalanan kami, saksikan lagi di hari yang berikut. Bye.